Okey, mari cuba bismillah. Alamak, tengok dia bertabur. Ah. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kedaisejimmy.com. Hari ini saya ada tetamu saya ni, Cik Nur Effendi. Beliau adalah pengarah di @nanotechnology yang mengedarkan produk harum sejadah ni. Kan saya kan dutanya kan. Terima kasih kerana mengambil saya sebagai duta. Bila mereka mengambil saya sebagai duta, saya katakan saya perlukan bukti bahawa sanitizer ini boleh membersihkan. It can clean, disinfect. Betul. And apa lagi satu? Dia ada tiga. Clean, disinfect and sanitize. Sanitize. Biar saya tunjukkan bahan yang kata orang tu yang paling susah lah. Kita tuangkan sikit. Okay, kenapa kita letak di pinggan? Kerana kita nak tunjukkan dia punya kesan dia. Jadi kita ambil yang ini, harum sejadah ni, kita spray. So, apa yang akan berlaku bila kita spray? Kerana dia dia dah merekah eh. Dia akan start apa tu? Breakdown. Breakdown. Tengok tu dia dah terbuka tu. Jadi pasal dia jenis apa? Pencuci yang berasaskan air, kita perlu either gosok ke, taruh air panas ke, taruh pakai berus ke. Oh, tapi tanpa gosok dia dah pecah tu. Saya tengok. Jadi kalau kita gosok lagi makin baik. Makin better. Oh, okey. Dia mungkin pecah. Jadi ni pasal ni kotoran dia, ni agak, dia macam senang merekah, senang terhancur. Betul. Senang. Kita spray pada kotoran tu biar dia dalam 2-3 minit. Kalau baiknya kalau kita boleh berus, kalau tak boleh berus gunakan kain yang ada yang basahkan. Lepas tu kita gosokkan. Gosokkan. Gosok dia. Istilahnya kita kena agitate. Kacau dia lah, ganggu dia lah. Okay. Bila dia pecah, dia akan jadi biomass. Tapi, dia tidak berbahaya maksudnya. Tidak. Okey. Silakan. Okey. Kira dia dah senang untuk ditanggalkan lah. Kita cuma nanti bayangkan, kita akan tunjukkan bila di atas kain ke apa kan. Okey. Jadi pasal produk ni kita namakan produk harum sejadah. Harumnya harum pasal harum bau. Dia memang ada sandal. Bau. Saya sebenarnya dia tengok. Memang bau geharu eh. Ya, bau geharu. Dah geharu cendana pula. Selalu kan sanitizer mesti ada alkohol untuk membunuh kuman. Tapi ini kerana dia halal, dia tidak ada alkohol dan dia water based. Bagaimana ia boleh membunuh kuman? Okey, sebenarnya secara konvensional memang alkohol digunakan untuk membasmikan kuman, itu betul. Tapi cara nanoteknologi atau micellar teknologi, cara kita nanoparticles yang ada di dalam cairan tu akan memecahkan kotoran. Selagi kotoran tu bersifat organik seperti oil, seperti grease, seperti even darah, kopi, itu kan semua asalnya daripada sumber bumi atau karbon. Itu yang boleh menyebabkan dia pecah. Ini kalau kita gunakan di mattress saya. Dia boleh membunuh hama, pijat, apa tu kutu, katil ke apa. Betul, betul. Lagi satu, dia warna merah Cik Effendi. Ya. Yeah. Tetapi antara yang dikatakan kebaikannya, dia tidak ada discoloration. Betul. Dia bukan satu dye, it's just a colouring, water-based colouring, macam watercolour. Tapi dia tidak mengotorkan. Tidak. Kita nak tengok sama ada dia colour dia berubah ke tidak eh. Okay, saya see. Tak nampak. Tak nampak, colour. Tak ada. Yeah. Tak menjadi merah pun. Ya, yeah, betul. Selamat baju aku. Dan sekarang kita nak cuba kotoran yang lagi satu. Kita nak cuba kopi. Saya dah buat kopi bujang ni. Okey, jadi kita cuba. Kau. Okey, jadi ini dah kena kopi. So, katalah dia dah start meresap kan. Kita sembuh pula ni. Okey, mari cuba bismillah. Alamak, tengok dia bertabur. Dia macam lari daripada benda ni Masya Allah. So kalau perlu kita nak bros, boleh. Nanoteknologi ni kan Cik Fendi kan. Dia memang memecahkan kotoran. Betul. Bersihkan. Sanitize dan sekaligus. Betul. Jadi memang kenalah produk ni senang sikit lah. Kita banyak gunakan karpet di rumah. Betul. Jadi selalu bila masa kita apa bersihkan karpet. Setahun tak sekali pun. Saya tahu bila karpet tu kotor. Bila apa? Hari Raya. Hari Raya lah. Hari Raya kan kadang-kadang
tertumpah minuman, betul, tertumpah oren ke apa dan sebagainya. Itulah maksudnya kita mesti ada benda ni kat rumah. Jadi bayangkan para penonton sekalian, Harum Sejadah boleh membersihkan dan sanitize dan disinfect sekaligus, tiga dalam satu, membersihkan sekali sejadah kita. Malah kalau ada kotoran ke, kutu-kutu ke, bugs ke apa saja, pijat ke apa, habislah ajal mereka di situ. Habislah riwayat. Itu perkataan lebih sopan lagi. Jadi bagi anda yang ingin mencuba membelinya, kita ada jual di kedai sujimi.com. Anda boleh beli apa tu secara online dan menggunakan pembayaran credit card, ATM transfer ataupun PayLah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan share Harum Sejadah. Beli tau, jangan tak beli, okay? Beli, rugi tak beli. Okay, terima kasih. Okay.